Sampurasun kasadayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau memperlihatkan pemandangan alam atau salah satu suasana di alam pedesaan teman-teman ya, atau yang lebih jelasnya di Bandung Barat. Dan seperti apa untuk keseruannya, terus pantengin channel ini. Nah, gimana teman-teman, sungguh indah kan spot-spotnya ya. Dan itulah teman-teman keindahan alam di sekitar pedesaan atau di salah satu perkampungan saya teman-teman. Dan selain itu juga saya berkegiatan, contoh halnya seperti menangkap ikan dan lain sebagainya teman-teman. Pokoknya terus tonton video ini. Tambol deh tuh. Cana tuh kita mau ngambil keong teman-teman. Loba di sini nyemangnya keongnya. Tuh kita udah dapat beberapa teman. Masih kecil tuh kayak gini, tapi ini bisa dikonsumsi ya, untuk bagian kepalanya aja teman-teman. Di sate tuh enak, aduh capan. Karena ini merupakan hama ya teman-teman, makanya kita konsumsi juga, karena ini merupakan hama tuh, merusak lah sama padinya. Dan ini sangat-sangat jahat teman-teman, jadi bisa diambil lah. Oh mang karena kakinya ngarusaknya. Oh ternyata selain merusak padi, ternyata kaki juga bisa diserang teman-teman. Wow, banyak sekali tuh. Sini banyak sekali tuh. Wah, tapi masih pada kecil. Banyak. Kita wadahin. Ngajaring. Nah, karena manuk nawa. Manukna nakar piit naon. Teman-teman. Tuh, si Uwa ini lagi ngajaring, teman-teman. Karena banyak sekali burung hama. Sakuriling na wa. Oh nya. Eta batuna masih nyawa. Pusaka nyawa ieu nya. Batu Nunggul teh ieu nya. Oh, teman-teman. Ini namanya daerah Batu Nunggul. Karena kenapa disebut Batu Nunggul? Di sini ada Batu Nunggul. Kumaha sejarahna, Pak? Oh, baheula teh. Model beunteur karitu, soro. Oh, di dieu tempatnya nyawa. Sejarahnya wah, iya teh batu teh. Nah, teman-teman, jadi ini merupakan batu sejarah, teman-teman. Wah, karena kebetulan kita ketemu lagi sama si Uwa. Dan ini kampung Batu Nunggul. Karena ini ada batu nunggulnya tuh. Gede banget, teman-teman, ini. Batu sejarahnya. Masih asri lah pemandangan ke hutan tuh. Wah, nuhun wah, ayo urang ka hilir wah. Nya, assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share, karena beliau salah satu sahabat saya yang sama juga berkegiatan di alam. Apapun yang beliau temukan di alam nanti diinformasikan. Jadi jangan lupa di subscribe channelnya Yusup Sabda Alam.